Baik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Pergulatan Kimo Stambul agar Dread Out bisa lulus sensor. Kita tahu bahwa Kimo adalah salah satu pionir gore filmmaker di Indonesia. Bahkan buat para cast film Dread Out seperti Ciccio Manasero pun merupakan jajaran fans filmnya. Ya kalau gue ini kebetulan memang fansnya Mo Brothers. Gue di rumah tuh DVD Rumah Dara tuh masih ada sampai sekarang. Jadi ketika salah satu faktor buat gue pribadi kenapa gue main film Dread Out ini karena memang biasanya gue gak terlalu mau horror, tapi karena ini horornya digarap dengan serius dari game dan juga sutradaranya Kimo Stambul yang gue ngefans banget, gue jadinya yakin banget, malah bukan kayak mau gak ya, tapi mau banget saat ya gitu, dia ngefans kan. Film Kimo pasti memiliki rating 21+, contohnya Rumah Dara, Killers. Kimo harus menahan diri agar film Dread Out bisa lulus LSF, lembaga sensor. Daripada nanggung-nanggung, akhirnya Kimo berusaha membuat film dengan rating 13+. Namun, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apalagi yang ditunggu penonton saat melihat Kimo menggarap film selain darah. Akhirnya kesepakatan terjadi dan film menjadi rate 17+. Buat gue ini adalah kabar baik, karena buat Kimo, dia bisa keluar dari zona nyamannya dengan garapan film 21+. Dengan membuat film yang lebih bisa ditonton di banyak umur. Buat penonton baru tentunya, ini bisa menjadi edukasi bahwa film bisa berkembang sefleksibel itu dengan tutur ceritanya. Kalian menunggu apa nih di film Dread Out? Apakah akuratnya dengan game atau origin story yang merupakan prequel dari game tersebut? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu suka dengan seputar update film dan game, lu bisa cek website kincir.com. Karena di situ kita ada seputar berita terkini, update terbaru tentang dunia itu. Dan kalau misalnya lu juga bisa masuk ke link deskripsi di bawah, karena di situ kita ada voting untuk awarding film atau game terbaik 2018 menurut kalian dan menurut kita. Lu coba masuk ke linknya dan lu isi. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.